Selamat datang kembali di channel aku. Kejap. Ah, macam tuh. Hai semuanya, apa kabar kamu semua? Guys, aku harap kamu semua sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan, mudah segala jalannya rezeki untuk kamu semua ya, guys ya. Okelah. Ah, terima kasih lah untuk kamu semua yang sudah support channel aku nih sampailah sekarang ini, dah 8k subscriber. Tanpa kamu semua siapalah aku sampai sekarang ini ya, guys ya. Terima kasih untuk kamu semua. Semoga dimurahkan rezeki ya. Jangan pernah bosan untuk support channel Makcik ya. Ya, okelah. Di video kali ini kita akan tengok video daripada si Ratu Cengkok kita. Dia menyanyikan lagu dia yang bertajuk Menuju Terang. Video ini daripada aku reaction daripada Om Ricky J. Nanti aku letak dia punya link description, link dia dekat description box. Aduhai, salah sudah aku bercakap ya guys. Maafkanlah diriku. Oke lah, tak payah kita banyak cakap, tak payah kita berpikir panjang, nanti banyak lagi salah kita bercakap. Let's go to the video. Yes, let's go. Ini dia Menuju Terang. Ya guys, lengkap dekat sini dia punya description box dia. Description. Ois, susah betul nak sebut perkataan tua. Dekat sini dia tulis tajuk Menuju Terang, penyanyi Sylvia Macita daripada MR Nurbayan di Gedangdut Indonesia 2018. Wow. Oke, kita lanjut, kita dengar lagunya ya. Jom. Dekat dia punya description box dia pun ada lirik dia ya guys ya. Tajuk pula lirik dia, seperti malam-malam kemarin di sini ku masih sendiri, tanpa boleh manjamu kasih di sini ku masih menanti. Nanti kita baca lagi lanjut ya. Jom. Wow, ini macam ini first time lah aku dengar dia punya lagu dia ni ya, Menuju Terang ni. Wow, bagus dia punya lirik dia ya. Lanjut kita dengar dia punya nadanya. Akan aku bisa seterang mentarimu, ku hanya lilin kecil yang rela berbangun demi. Kita baca, kita sambung lagi dia punya. Jangan kau harapkan aku bisa seterang mentarimu. Sawat lalu, biarlah. Ku hanya lilin kecil yang rela terbakar demi memberi terang, terangnya ke terangmu. Oh, wow, dia punya lirik dia bagus ya. Dia punya nada dia pun tadi, nada lagu dia pun macam best kan. Cuma aja. Macam cerita yang sesuatu yang tiada ya guys ya. Walaupun kini kau tak lagi ada, namun di hatiku kau tetap Arjuna. Wow. Walaupun dia itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita, tapi di hati ini akan selalu ada nama dia. Macam itulah kok, macam kisah seorang kekasih ke yang orang yang kita sayang telah tiada, tapi dia akan tetap sentiasa ada dekat hati kita. Macam itu kok ya. Jom lah, jom. Thank you.
guys. Tiada yang mampu gantikan dirimu. Satu pintaku, mohon kembalilah padaku. Hai, cerita dia macam mana ya? Oh, ataupun cerita dia dengan kasih sayang, dengan kekasih dia ke? Kekasih dia yang telah pergi, lepas tu dia mohon kembali macam tu. Tak apalah, jom lah. Faham. Ni lagu ni kisah dia macam sepasang kekasih. Kekasih dia pergi entah ke mana. Lepas tu walaupun dia tidak ada dekat mata, tapi dia akan sentiasa dalam hati. Lepas tu dia cakapnya, tiada satu pun yang boleh menggantikan dirimu. Kembalilah padaku. Kita akan sama-sama menuju terang. Dia cakap macam tu. Baru faham dia punya maksud, dia punya lagu ni ya guys ya. Okeylah, kita lanjutlah. Dapat dia punya nadanya. Seperti malam malam kemarin, di sini ku masih sendiri. Abaikanlah suaraku tu ya guys. Abaikan suara makcik tu. Tak seberapa juga suara makcik ya guys ya. Saja-saja makcik nak juga nak try kan. Nama juga kita first time dengar lagu ni. So kita pun saja-saja nak try juga. Kamu abaikanlah suara makcik itu ya. Oi, jumlah. Tapi dia punya lirik tu bagus. Lepas tu aku rasa inilah memang lagunya untuk sang kekasih dia lah ya guys ya. Lepas tu dia punya nada dia macam tak tinggi-tinggi, dia macam standar je kan. Cuma nyanyikannya dia sangat berekspresi sangat ya guys ya. Satu pintaku, mohon kembalilah kepadaku kan. Kalau penghayatan selfie memang tidak diragukan lagi ya guys ya, memang TikTok dia penghayatannya. Jumlah hatimu kembalilah. Tapi dekat sini dia punya lagu ni, aku merasa dia macam cengkok dia yang melenggok-lenggok, yang melintir-lintir tu tiada keluar ya guys. Dia macam biasa aja penyanyinya. Biasa dia nyanyi dekat sini. Cengkok tu memang ada, tapi cengkok dia yang sangat yang buat kita tu wow macam tu, macam tiada dekat lagu ni ya guys ya.
apa kata yang selalu kita tunggu-tunggu cengkok yang melenggok-lenggok, yang melinti-linti, yang keriting-keriting tuh kan. Tiada ya, tapi tak apalah, jomlah lanjut. Malam kemarin di sini ku masih sendiri. Macam sikit je ada yang melenggok ya guys, yang macam yang wow sikit ah, tapi overall okay lah. Jom lanjutlah, habiskan. Ku masih sendiri. Nak try kan. Overall semuanya lagunya okay sih ya guys ya, tapi macam menurut pandangan makcik sendiri guys, dekat sini dia adalah cengkoknya yang sangat melenggok-lenggok yang membuat kita wow, yang macam lagu-lagu yang lain tu macam Seraya ke, PPKM ke, Purangi ke, lagu-lagu yang lain lagi tu macam tu best-best. Mungkin ini kan video 2 tahun lepas, mungkin belum ada lagi kok dekat situ terlahir cengkok-cengkoknya yang wow-wow tu. Ataupun memang terlupa ke sebab selfie cakap cengkok tu terkeluar sendiri kan. Tapi overall okay lah, lagu dia best, lagu dia sedap. Lepas tu kalau kita nyanyikan lagu ni secara senyap-senyap, diam-diam, boleh meresap sampai ke hatinya. Seperti malam. Janganlah try-try makcik, suaramu tak seberapa juga ya guys. Maafkanlah diriku ni ya. Okeylah guys, sampai di sinilah video kita. Aku harap kamu semua sukalah dan minta maaf di atas segala kesalahan kata, tersalah kata ke, tersilap bahasa ke. Kamu maafkanlah makcik ni ya guys ya. Biasalah manusia tiada yang sempurna ya. Dan minta maaf juga kalau video ni kurang sempurna, kurang cantik seperti yang kamu harapkan. Insyaallah nanti sikit-sikit makcik akan belajar lagi, bagus lagi ya. Okeylah, nanti di next video apalagi yang akan makcik reaction, kamu semua boleh request lah dekat ruang komen ya. Nanti insyaallah satu persatu makcik tunaikan. Okeylah, sampai di sini video kita. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.